بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون واعوذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا وتلو بسم الله الرحمن الرحيم وأما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم لأنه لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين متساويين مساويا لصاحبه راجها عليه بلا سبب وهو محال ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة من حركة أو سكون أو غيرهما وملازم الحادث حادث ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم. Syukur kita Allah SWT limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata masih memberikan kelangsungan hayat pada kita. Alhamdulillah dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita keupayaan, kedekat, minat, boleh tahan untuk taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Dia beri kita kesungguhan untuk belajar. Alhamdulillah. Lebih lagi dia sedarkan kita kepentingan belajar, menuntut ilmu. Ilmu pula ilmu akidah. Dan disedarkan dan dicerahkan mata hati kita, dicerahkan hati sanubari kita, dicelikkan basirah kita untuk mengenal dia, memahami dia. Apatah lagi dibukakan pintu hati, dibukakan pengetahuan kita, dibukakan minat kita untuk kita pergi belajar macam mana untuk menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita kesihatan dan kelapangan masa dapat berhimpun malam ni untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummil Barahin. Sambungan kita, kita nak bicara adalah mengenai burhan. Burhan ni adalah satu sistem rangkai kata sekurang-kurangnya dua ayat yang disusun dengan kaedah-kaedah tertentu untuk menghasilkan natijah. Dan tak dikatakan burhan, melainkan dia ialah dalil akal. Dan dalil akal ni dia perlu ada cara dan kaifiat macam mana untuk mengeluarkan hukum dengan kaedah akliyah. Dan hukum akliyah antaranya, kita ada belajar lepas kali lalu takrif, hukum akal ni perkara yang akal tak boleh menafikan dia sama sekali. Itu wajib akal. Ada benda yang mustahil akal, akal tak boleh menerima adanya perkara tu. Itu dia panggil mustahil. Kemustahilan ada tu menafikan dan memustahilkan perkara tu boleh ada tu. Itulah dipanggil mustahil. Jadi apa kita nak bicara ni adalah hukum akal. Jadi hukum akal ni kaedah untuk mensabitkan dia, mesti atas istilah ulama ni disebut dengan kaedah
burhan. Sekali lalu kita dah terjemah ataupun beri definisi. Jadi burhan ni apa? Dia satu kaedah penakulan akal yang menggunakan sekurang-kurangnya dua rangkai kata ayat dengan susunan yang tertentu untuk mengeluarkan daripada ayat pertama dan ayat kedua tu dengan kaedah susunan yang tertentu untuk menghasilkan satu natijah yang mantap. Itu adalah hukum atau itulah yang diistilahkan sebagai burhan. Burhan. Waktu kita mengaji ni kadang kalau kita tak mengaji kita rasa macam kita pandai lah burhan-burhan. Dalil-dalil. Mengaji-ngaji kan tahu ya apa pun tak kerti. Sikitlah bahasa gitu. Baik, jadi kaedah dia nak ajar burhan kat kita ni macam mana? Apa burhan ada orang taklah? Macam mana? Bahasa dia pendek je. Apa dia? Burhan adanya orang taklah ialah hudusul alami. Baharu alam. Itu natijah lah tu. Tu kalau ikut baharu alam ni adalah natijah. Jadi syarah ni saya dah syarah ke lalu tadi. Baharu alam ni maksudnya selain pada Allah Ta'ala ni semua baharu. Selain pada Allah Ta'ala ni asal daripada tak ada semuanya. Semua makhluk ni asal daripada negeri tak ada. Yang boleh menyebabkan kita ada ni Allah yang bagi ada. Allah wajib ada. Maksud mana boleh kita ada tapi tiada yang mengadakan kita. Jadi asal dia nak ajar kita, burhan kita adalah alam. Dan bukan alam saja, tapi hudus alam tu. Kalau alam saja dia tak menunjukkan kefiat untuk kebolehan burhan. Pasal alam, sebut alam, alam saja. Tapi yang menjadi dalil wujud Allah Ta'ala bukan alam tu sendiri, tapi hudus alam. Baharu alam tu. Antara makna hudus, saya pun pernah bagi sekali lalu syarah bahasa, antara makna hudus adalah taghayyur alam. Berubah alam. Tadi siang ni malam lah. Hukum adat kita katanya. Siapa gelap? Matahari terbenam. Gelap. Matahari terbenam tak nampak cahaya dia. Gelap lah kita. Itu hukum adat. Hukum adat. Yang menterbenamkan matahari siapa? Yang gelapkan fenomena dengan sebab matahari terbenam tu siapa? Allah. Itu tauhid. Itulah istilahnya ada burhan wujud ke Allah Ta'ala. Apa dia? Alam ni dia berubah siang malam, gelap cerah gelap, panas sejuk, hujan tak hujan atau seumpamanya, duk proses berubah-ubah. Setiap berubah mesti ada yang berubah kan. Dan alam tak leh, tak mungkin tak berubah, dia berubah sendiri, mesti ada yang berubah kan. Yang berubahkan tu pastinya Allah. Jadi Allah memang ada. Dan ada dia wajib ada. Pasal mana boleh dinafikan ada dia. Dan ada kita adalah ada yang harus, ada kita adalah ada yang mungkin, ada kita adalah yang baharu, ada kita adalah ada yang fana, ada kita ialah ada yang berhajat kepada zat Allah Ta'ala. Itu burhan lah tu. Cuma saya sebut panjang lah tu. Satu, 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 satu. Ada siapa nak sangkal? Jadi asal dia sebut, apakah burhan wujud Allah Ta'ala? Hudusul alam. Jadi kalau faham hudus alam ni, natijah lah. Natijah ni, kalau istilah dalam kaedah burhan, dia ialah hasil daripada dua rangkaian ayat yang disusun dengan kaedah tertentu tadi untuk menghasilkan dia. Jadi perkataan hudusul alam tu menunjukkan kata wujud Allah Ta'ala, dia kena susun dua rangkaian kata untuk menghasilkan keputusan hudusul alam ataupun al-alam hadis untuk tapai cahap tu. Supaya dengan itu kita boleh kenal Allah Ta'ala melalui makhluk. Tengok je makhluk, terus musyahadah Allah Ta'ala. Maksud apa? Mana ada makhluk tanpa Allah Ta'ala? Mana ada makhluk jadi sendiri tanpa Allah Ta'ala jadikan? Makhluk adalah harus ada. Asal tak ada, ni boleh ada, tentulah Allah yang ada. Tengok makhluk, sedar Allah yang ada dengan makhluk ni. Tauhid tu. Cuma kita selalu kita gagal bila kita tengok kita ada, kita ada rumah, ada matahari, ada bulan, ada. Yang ni yang membawa kepada fahaman free thinker ataupun tak free thinker pun bodoh thinker. Bodoh thinker. Tak mana bodoh thinker, tak pernah diajar untuk macam mana think, to think about Allah Ta'ala is the creator. Tak diajar. Kalau kita belajar pun sains, geografi, apa semua, tauhid ni tak merentasi kurikulum kita. Bunyi itu sikit lah kan.
Apa maksud tauhid ni tak mengatasi merentasi kurikulum kita? Kurikulum kita diajar tauhid, pekah apa-apa. Hatta subjek agama pun, subjek agama pun dia bukan teras kepada seluruh kurikulum yang mesti agama sepatutnya merentasi seluruh kurikulum. Tak ada. Belajar sains, sains semata-mata. Tak ada kena-mengena sains dengan agama. Itulah, pelajaran itulah dipanggil sekular. Sekular. Sekularisme, apa, sekularasi apa benda dah. Dia asing-asingkan agama ni dengan lain. Sedangkan, kaedah kita khatah kita belajar tauhid ni, apa dia? Mana ada makhluk tanpa Allah Ta'ala? Mana boleh ada makhluk tanpa Allah Ta'ala? Mana boleh ada makhluk melainkan Allah lah yang mengadakan makhluk. Tengoknya makhluk, Allah yang jadikan makhluk. Yang tu yang saya sebut. Latihan pertama yang saya ngaji, Tutup Guru duk ajar untuk datang tauhid kepada Allah Ta'ala ni. Apa dia? Kena isbatkan wujud Allah Ta'ala. Sedarkan kepada Allah ada. Allah, hey. Saya ngaji wudu. Tu bahasa dia. Allah, hey. Apa hey tu? Ada. Allah exist. Wajib exist. Absolutely exist. Kita harus exist. Mungkin exist. Maybe can be exist. Maybe not. Kan? Kalau ada ni pun, Allah Ta'ala boleh hapuskan kita. Tapi kalau Allah yang ada, pastinya dia ada. Semua kita makhluk ni mendalilkan dia. Oh, tu. Tauhid tu. Tauhid tu. Baik, jadi perkataan hurusul alam ni, baharu alam ni, dengan makna lain, berubah-ubah alam ni, inilah dalil membuktikan Allah wujud. Cuma bahasa dia sangat ringkas dia. Boleh tadi nanti je. Tengok. Pasal apa ni? Okey, dia nak bagi susun kaedah macam mana. Li'annahu laulam yakun lahu muhdithun mal hadasa binafsihi lazima yakuna ahdul amrain mutasawiyaini musawiyan lisahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhal. Macam ni sikit dia ajar cara berfikir, gunakan akal kita untuk waras, menghadirkan diri, menghadirkan fikiran kita dengan zikir dan fikir kepada Allah Ta'ala. Dah hadirkan aku ni makhluk Allah, Allah yang jadikan aku. Itu ya kalau ikut tauhid. Mula-mula yang nak latih, Allah ada, Allah wajib ada, aku ni harus ada, aku mungkin ada. Kalau tidur bangun apa, bangun-bangunnya apa? Allah hidupkan aku, Allah hidupkan aku, Allah rezekikan aku, Allah beri pandangan aku, Allah yang hilangkan kesakitan aku, dah buang air, berak, kencing apa, lega rasanya. Allah yang azhaba'ani al-adha wa afani. Semua tu ungkapan daripada sabdaan Nabi SAW. Semua ungkapan Nabi itu mengajar tauhid yang kita duk bicara ni. Cuma kalau sebut hadisnya, sebut Qurannya, sakit gagal pula kita. Kita bukan ahli Quran dan ahli hadis. Orang yang mendakwa mereka ahli Quran dan ahli hadis pun tak reti buat tu. Saja bukit buat tu. Baik. Jadi dia ajar kat kita macam ni. Macam mana boleh baharu alam ni mendalilkan bukti wujud Allah Ta'ala? Kerana sekiranya, dia nak ajar kaedah berfikir. Sekiranya tiada yang menjadikannya nya alam. Kalau tak ada siapa buat alam, bahkan ia terjadi sendiri. Alam ni kalau andai katalah dia terjadi sendiri, tak ada siapa buat alam, apa akan jadi? Nescaya berlakulah salah satu daripada dua perkara yang bersamaan ni. Salah satu daripada dua perkara. Di mana dua tu? Satu, bersamaan yang sama bagi rakannya. Kalau kita ni dan seluruh alam ni, makhluk ni, tidak ada yang mengadakan kita, yang ada kita ni harus ada yang mewujudkan kita, dan yang mewujudkan kita tu dia mesti ada, dia wajib ada, dia mesti ada. Akal tak boleh terima sama sekali yang mengatakan tiadanya dia. Kalau boleh jadi makhluk ni dia boleh ada sendiri tanpa yang mengadakan, maksudnya tak sabit, tak sedar ke Allah Ta'ala langsung, dia akan menjadikan dua perkara. Apa dia? Satu, dua perkara ni yang dia bersamaan yang sama bagi rakannya. Itu bahasa kitab lah. Apa maksud dia? Kita ni makhluk ni asalnya ada dua benda yang asalnya sama ada kat kita. Kebolehan tu, keberangkalian ni sama. Apa dia? Ada dan tiada. Betul? Sebelum kita ada dulu, kita tak ada. Masa tak ada tu, soal sikit. Nak boleh fikir kat situ. Masa kita tak ada tu, kita kuat belah ada ke kuat belah tak ada?
Faham soalan dia tu? Soalan macam tu kadang melenguh kita nak mikir. Sebelum kita ada tu, kuat belah ada ke kuat belah tak ada? Kuat belah tak ada. Ke sama-sama je keadaan ada dan tiada? Kita punya faham kalau tak tengok kitab yang kita akan dapat mengia dan membenarkan perkara itu, kita ni sebelum ada, kita asal tak ada. Betul? Betul yang saya cakap. Ini ilmu fikir. Kau tanya dalil Quran, hadis apa, panjang melayak ni. Kita fikir, alat yang mudah ada ada. Kan sebelum kita ada ni, kita tak ada. Betul? 1,000 tahun dulu, siapa boleh cerita dia ada kat mana? Saya bagi 10 ringgit. Nah, kita saya tak ada. Soal lagi. Adakah masa tak ada tu kita ada pun boleh, tiada pun untuk ditirus terus tiadakan boleh. Pun boleh. Okay, betul? Macam tu kan? Itulah istilah yang digunakan dalam kitab ni. Makhluk ni, kalau khas ke kita, kita ni sebelum kita ada, kebolehan ada dan tiada sama. Tak mana sama. Untuk kita terus ditiadakan ataupun untuk kita diadakan. Dia kata sama, ada dan tiada. Habis-habis sekarang, ada tak ada? Ada tak ada? Siapa yang bagi ada? Takkan tiba-tiba ada? Sedangkan kita punya kebolehan ada dan tiada sama. Atas faham, fahamnya tu lah kan, kebolehan ada tu. Habis-habis tengok kita ada. Bila ada maksudnya ada berat dan tiada tu ringan. Itu yang menyebabkan ada kita. Bolehkah jadi ada kita ni yang asalnya kita boleh jadi ada dan tiada, tapi tiada yang mengada yang kita, tapi kita ada yang it is nature. Bolehkah? Itu yang dia kata akan menjadi dua perkara. Pertama, dua benda yang bersamaan mengatakan ada dan tiada sama. Lepas tu rajihan alaihi bila sababin, lebih pula atasnya tanpa sebab. Itu kita ada lagi kuat daripada kita tak ada, tapi tak ada yang mengada yang kita. Boleh terima punya munasabah punya tu, tak munasabah itu apa namanya, mustahil. Jadi nak sebut apa dia, asal kita tak ada, sekarang kita ada. Setiap daripada tak ada kepada ada, mesti ada yang mengada. Jadi alam ni pasti ada yang mengada, kita ni mesti ada yang mengada, mesti ada yang mengada tu. Itulah burhan wujud Allah Taala. Boleh? Itu kaedah berfikirlah sekali lalu. Hafal aja sikit macam ni, apa? Saya pun dah sebut tadi pelajaran Zuhur tadi kan, apa dia? Makhluk ni tutup guru kita ajar sepi siap dah, apa dia? Semua makhluk adalah natijah daripada perbuatan Allah Taala. Allah dah buat kita. Tambah kita dah beriman daripada kecil lagi, Tuhan kita ialah Allah. Ngaji je bagi further information, ada extra information, ada detail information untuk memahami perjalanan ni supaya oh betul-betul dapat great explanation, then only kita punya hati sanubari akan cerah, memang akan very great ada knowledge pada Allah Ta'ala. Atau mana kita akan itiraf dia wajib ada, kita harus ada, kita mungkin ada. Jadi asal yang sebut semua makhluk ni adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Tak ada makhluk yang jadi sendiri. Itu keputusan yang dah ada. Dia nak ajak akidah burhan macam mana? Makhluk ni asal boleh ada dan tiada. Dia tengok berhad belah ada. Kalau andai kata tidak ada yang mengadakan makhluk, alam ni tiada yang mengadakan, tentulah akan berat belah ada tanpa ada yang memberatkan ada. Sedangkan terberat belah ada dan ringan belah tiada. Sebab itulah makhluk ada. Sedangkan yang mengada tu tiada. Siapa boleh terima munasabah? Itu diajar kuat akal tu. Kadang-kadang bahasa macam tu susah sikit kan. Tapi betul lah cakap kan. Nak mikir pun kadang tak pandai lah. Ulama kita bagi cerdik pandai. Sedangnya apa dia? Kita ni makhluk Allah. Aku makhluk Allah. Semua keliling kita makhluk Allah. Hadza khalqullah. Hadza khalqullah. Hadza khalqullah. Ni makhluk Allah. Makhluk Allah. Makhluk Allah. Makhluk Allah. Dia ajar macam tu. Ya? Ajar simple. Ya? Dah nak fikir tak pandai. Intelek pun mengap sikit. Kepala otak pun boleh aras pengetahuan dan kefahamannya. Main bab banding meja dah. Tak boleh lah.
Tambah nak sintesis, hipotesis, sinopsis, apa-apa buah pi bahasa-bahasa gitu kan. Ha, hidrolisis, buah pi banyak bahasa-bahasa gitu. Dah sisis-sis tu lagi tak pandai. Ha, apa aja ulama kita ajar senang. Apa dia? Aku makhluk Allah. Allah yang bagi, bagi ada aku. Asal aku tak ada. Asal aku tak ada. Ni ada, baru ada. Ni ada pun boleh binasa ada. Aku ni baru ada. Allah wajib ada. Allah sedia ada. Allah kekal ada. Aku asal tak ada. Aku baru ada. Aku akan binasa ada. Aku berhajat ke Allah. Allah tak hajat apa ke aku. Dan senang kan? Nak mikir pun kanan tak lepas, tak pandai. Ulama' dah bagi, kita bagi formula siap untuk berjalan dah. Apa dia? Jalan tauhid. Jalan kan, generate kan iman ni kita. Apa dia? La ilaha illallah. Apa dia? Tak ada yang mawujud melainkan Allah. Allah ni apa? Hakiki wujud, sedia wujud, kidam wujud, wajib wujud, bakok wujud, yang wujud binafsih, wujud dengan sendiri, maksudnya wujud sedia, memang wujud. Siapa boleh menafikan wujud Allah Ta'ala? Kita mungkinul wujud, jaizul wujud, maslubul wujud, kita hudusul wujud, kita fana'ul wujud, kita ni qa'im billah, berdiri dengan Allah Ta'ala. Islam berdiri dengan Allah Ta'ala, berhajat dengan Allah Ta'ala, total berhajat dengan Allah Ta'ala. Satu ada, kalau ada halangan-halangan, yang tu yang nak kena kenal antara makhluk ni apa hakikat makhluk. Makhluk bila-bila pun makhluk, makhluk bila-bila pun berhajat kepada Allah. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Itu sepi. Yang boleh tunai hajat makhluk siapa? Allah. Lapar kita makan, siapa tunai hajat kita? Allah. Siapa bagi kenyang kita? Allah. Akidah bagi betul, tak betul bagi betul, sewil bagi betul, tak hadir hati bagi hadir. Itu yang kena zikir, fikir, bagi faham elok-elok, hadam elok-elok, sampai tak ada masa yang kita lupa dengan Allah Ta'ala. Makan dengan Allah Ta'ala, minum dengan Allah Ta'ala, duduk dengan Allah Ta'ala, sakit dengan Allah Ta'ala, sihat dengan Allah Ta'ala, hidup dengan Allah Ta'ala, mati dengan Allah Ta'ala. Kalau hidup, mati dengan Allah Ta'ala, mati pun sedar-sedar Allahu Akbar, Allahu Rabbi. Bangun bangkit daripada kubur, mati ni cabut nyawa, masuk alam barzah, diberi pula kita kadar untuk menjawab soalan bukan akhir, sedar-sedar tu Allahu Rabbi. Malaikat tak payah tanya akhirnya. Siapa? Nak tanya apa? Awak-awak dia Allahu Rabbi. Siap. Allah yang bagi hidup aku, Allah yang bagi ada aku. Itu yang ulama' ajar kita. Bak wujud ni, la ilaha illallah, la mawujuda illallah ni, tiada yang wajib wujud melainkan Allah. Aku ni harus wujud, aku mungkin wujud. Allah yang wujud dengan aku. Sedar-sedar je Allah yang hidup dengan aku, Allah yang ada dengan aku. Kalau inilah PL kita, dalam kubur pasti jamin lepas pada azab, lepas pada soal kubur. Bukan azab, lepas pada soal kubur. Tak ada soal kubur. Kalau ada pun macam mana? Jawab agak-agak dah jawab macam mana? Kalau ada pun macam mana? Jawab siap dah. Tak tanya lagi dah jawab lah. Kalau kita tak ada, ada iman kita dengan Allah Ta'ala macam ni, tak tahulah jawab apa. Tambah bangun tidur tak apa, hai. Tak ada sedar langsung Allah Ta'ala. Oh, itulah. Itulah yang kita nak kena perbaiki diri kita, muhasabah diri kita dan tukar lifestyle kita. Ni bangun-bangun yang set dulu. Ni zaman lah ni lah. Bangun-bangun. Kalau orang dulu bangun-bangun sikit. Mak dia, tak ada kopi ya? Kopi dulu. Dulu kan dulu. Ni bangun-bangun pergi bendang. Bangun-bangun pergi kejap. Dulu. Bangun-bangun tengok ikan, sayur, bendang, dusun. Lah ni, bangun-bangun pergi pejabat. Bangun-bangun. Jadi, lifestyle kita tu menyebabkan kita dah tak hidup cara agama lah. Bukan kita keluar pada agama. Tak ada nun nilai-nilai agama kita. Nilai agama ni bila hati kita sedar, Allah Ta'ala. Hati ni isbatkan Allah Ta'ala. Hati ni sedar Allah ni wajib wujud. Sedar apa? Makhluk ni baharu. Allah qadim. Allah wajib wujud. Aku mungkin wujud, jaizul wujud, mungkinul wujud, jaizul wujud. Wujud pun boleh fana wujud. Aku ni maslubul wujud. Apa maksud maslubul wujud? Wujud yang boleh Allah Ta'ala nak tiadakan aku bila-bila saja. La ilaha illallah. Ini kena banyak latihan zikir, hadirkan wujud Allah Ta'ala.
Memang kena banyak latihan. Siapa tak buat latihan memang tak dapat. Latihan tu terbaik bulan puasa. Bulan puasa lagi. Ialah bulan puasa ni. Iya, saya suruh tu. Sebab saya pun terima latihan macam tu. Sebelum ni duk ngaji apa-apa satu pesen. Tapi bila pergi dia dapat latihan macam tu. Memang betul rupanya. Satu ulama kita namakan bulan Ramadan ni dipanggil bulan tarbiyah. Madrasah tarbiyah. Tarbiyah Ramadan nama dia. Nama tu bukan nama saja-saja. Memang bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. Kem untuk tarbiyah nafsu. Siang dah tak makan, malam ada qiyamul lail. Lagi nak buat apa? Lagi nak puasa tu bukan puasa jasad yang hanya lapar dan dahaga, tapi nak puasa batin. Jangan ada makhluk masuk dalam hati, bahkan Allah sentiasa di hati. Tu tauhid yang diajar. Supaya makhluk si katna, makhluk ni letak tempat makhluk. Allah si jutna, Allah ni tempat berpegang kita, bersandar kita. Allahu samad. Baik, jadi asal kita bicara burhan tu tak mana. Macam ni dia kata, kalau sekiranya tak menjadi, tiada yang menjadikan kita ni, baharu ni, alam ni, bahkan ia terjadi dengan sendiri, dan saya berlakulah salah satu daripada dua perkara yang bersamaan, yang sama bagi rakannya. Maksudnya ada dan tiada ni asal sama. Lepas tu jadi apa? Rajihan alaihi bila sababin. Lebih lah, maksud lebih ni dia terberat ke atas kawan dia satu lagi. Ada dan tiada, dia tak berat pula ada. Kita asal tak ada dengan ada. Lepas tu ada tapi tak ada sebab. Dia kata apa? Mustahil. Baik, itu dia nak menunjukkan, kata mesti ada yang mengada dengan kita. Dia nak bagi kita itiraf dan faham tu. Akal kita bagi munasabah tu dulu. Nak hilangkan pahaman bodoh kita yang kita duk rasa aku ada. Tak, aku bukan ada. Kena mulai hidup cara baru. Apa dia? Allah bagi aku ada. Kena ada satu lifestyle baru. New normal. Bukan penjarakan sosial. Fajar kita guna sikit lah tu kan. Bukan new normal ni pakai mask kan? Bukan new normal ni hand sanitizer. Bukan new normal ni pakai suhu, ambil suhu, bukan. New normal ni apa? Aku ni Allah yang ada. New normal. Kalau bangun aku ada, out. Kalau saman kena saman tu RM10,000. 3 tahun penjara. Oh, new normal macam mana? Dapat tauhid ni bangunnya macam mana? Allah bagi jadi aku. Allah Rabbi, dia yang ahyani, dia yang aujadani, anta khalaqtani. Saya boleh sebut Arab-Arab dia, bacaan Rasulullah hajar apalah. Nak hafal ni beban. Bukan tak boleh hajar, boleh, tapi beban. Jadi ajar apa? Ajar bagi faham. Lepas tu guna bahasa sendiri, cakap sendiri, hadirkan hati sendiri, fikir sendiri. Alat pun ada kat kita, kita boleh fikir. Tak hafal yang sabdaan Nabi pun tak apa, tapi hati mesti isbat dengan Allah Ta'ala. Nak hafal hak Nabi boleh, tapi saya bagi yang ni tak hafal, saya sepak bubuh lah tu. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika. Yang dipanggil Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar tujuan untuk itulah. Kalau kita hafal sekalipun, sekalipun berlagu lah, pandai bernasyid sekalipun, tapi tak hadir di hati, boleh berlagu je. Bukan saya nak menafikan supaya hafal tu. Saya tak kata gitu, jangan silap dengar. Tampang lagi. Saya nak menunjukkan, kata kalau hafal sekalipun, hanya mulut dia. Kita ni bukan mulut, kita nak belajar faham. Nak pergi faham supaya sedar bahawasanya aku ni Allah bagi ada aku. Aku ni baru. Apa asal baru? Aku asal tak ada. Allah yang bagi ada aku. Okey, tu. Itulah tauhid. Itulah tauhid lah. Itulah burhan. Takkan tak sedar-sedar. Nak kenal macam mana lagi? Nak kenal Tuhan. Itulah kenal Tuhan. Sampai kita rasa kita berhajat orang salah. Allah ni kalau dia tak bagi ada, aku tak ada lah aku. Dia tak bagi nyawa ke aku, tak hidup aku. Dia tak bagi makan dengan aku, tak ada rezeki aku. Dia tak bagi pandangan, tak punya penglihatan. Tak ada pandangan, tak ada penglihatan, tak ada pendengaran lah ke aku. La ilaha illallah. Ilah ni Allah saja. Aku bukan ilah, makhluk bukan ilah. Makhluk ni asal tak ada. Allah ni dia ilah. Dia ni asal ada. Dia ni wajib ada.
makhluk ni harus ada, mungkin ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah saja yang ada makhluk asal. Tak ada ni, ada Allah yang bagi ada makhluk ni semua, Allah yang bagi ada. Tu nak bawa tu, nak bawa tu. Tauhid tu nak bawa tu. Bukan hafal tu. Jangan pun hafal, kena hafal juga. Lepas tu nak buat apa? Ha, selagi tak terbuka mata hati. Zikir. Soalan. Dah zikir, dah nampak dah dengan mata hati, nak zikir kah? Yang buat bodoh. Nak bagi mata hati tu celek tu bukan 20, bukan sekali ya, tapi 24 jam. Oh, macam tu kah? Kalau gitu tak berhenti zikir lah. Itu nak kata apa lagi? Maksud tu ulama ajar kita mula-mula talqin, dia talqin apa? Dia talqin zikir dulu. Kalau ada puak-puak yang kata tak boleh zikir Allah, Allah tu saya tak tahu apa lah. Puak-puak tu memang dia lain sikit. Dia bukan kaki zikir. Dia tu kaki bid'ah. Sikit kita support-support gitu pada anak dia ni. Tak payah syarah-syarah panjang lah. Buat habis masa lah. Baik. Sekarang dia nak ajar kat kita apa dalil burhan untuk menunjukkan bahawasanya alam ni baru. Ha, tengok. Wa dalilu hudutsul alam mulazamatuhu lil a'radil hadisati min harakatin aw sukunin aw ghairihima. Ayat dia wa mulazimul hadisi hadisun. Tengok. Yani kefiat dia nak ajar burhan tu. Dia bagi satu-satu. Okey, tengok. Dalil baru alam. Dia alam ni baru. Mana tahu alam ni baharu? Ha, macam ni. Dalil baharu alam ni melazimi bagi segala sifat yang baru. Alam ni dia mesti ada sifat baru. Lazim itu maksudnya mesti. Mesti alam ni akan ada sifat-sifat baharu. Apa dia? Antaranya bergerak. Yang bergerak sifat makhluk. Bergerak ni baharu. Kita bergerak. Tubuhan bergerak, bumi bergerak, cakrawala bergerak. Tak ada benda dalam galaksi ni, yang galaksi Bima Sakti ni, bahasa Inggeris panggil Milky Ways, semua alam sejarah ni yang bergerak-gerak ni, tak ada satu pun yang duduk diam. Semuanya bergerak, expand, kata orang putih. Mereka telah membuktikan teori pengembangan dan teori expand yang ada pada bumi, pada galaksi semua ni, ia asal daripada satu, lepas tu dia pecah kembang, semakin mengembang setiap detik dan saat, tak pernah berhenti proses expanded tu. Expand tu. Tuan putih sikit lah, kita ambil pilih cakap dia, asal ulama kita punya, ambil daripada Quran Hadis, parti dia, apa dia, makhluk sentiasa duduk berubah, sentiasa duduk bergerak, tak ada makhluk yang pegun. Walaupun kita tengok pegun, sebenarnya dia bergerak. Bukit bergerak. Masjid ni bergerak. Masjid ni bergerak. Allah Taala kata dalam Quran. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahaba. Quran. Ayat mana, surah mana? Pergilah rajin baca sikit. Yang dia buat bodoh itu, bubuh itu. Takkan semua nak kena tunggu orang suap. Saya pun bukan ingat surah ayat mana, tapi saya tahu yang tu yang Quran. Apa saya nak sebut ni? Allah Ta'ala kata apa? Wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Kamu nak tengok gunung kanan, banjaran apa? Tahsabuha jamidatan. Kamu nak sangka dia ni jamid, tak bergerak, pegun. Tak betul. Allah Ta'ala kata apa? Wahia tamurru marras sahab. Padahal gunung, bukit, bukau, banjaran apa semua ni, tamurru marras sahab, dia bergerak macam mana bergeraknya awan. Siapa yang ajak berfikir ni? Allah lah. Itu kita belajar ni, kita bukan belajar sebarang, kita belajar tafsir ni sebenarnya. Takkan bangunkan ni tafsir, mau nak sebut tafsir ni, tafsir dah ni, bukan saja tafsir, inti parti tafsir. Jadi bila kalau gitu kita je perasan dia diam, rupanya bergerak. Ya, bergerak macam bergerak awan. Bukanlah maksudnya bukit tu terbang tu, jangan buat bengong. Bukan maksud dia macam tu. Macam mana awan bergerak, bumi ni berpusing tak? Untuk masjid ni berpusing tak?
Dan bumi berpusing, apa atas bumi berpusing, semua berpusing. Itu kan, tak ada benda dalam galaksi ni yang pegun. Dia nak ajar hatu ya dulu, nak pergi ajar. Kata, alam ni bergerak. Ataupun salah satu keberanggalan dia diam. Bohbi, pasal yang tu dua keberanggalan yang ada pada makhluk. Ataupun selain daripada keduanya. Nak sebut satu-satu banyak kan. Ada kita sebut belaju barak apa dulu. Ada bentuk, ada rupa, ada warna. Ada berat, ada daya Newton apa seumpama, ada tarikan graviti, ada bau, ada rasa, ada kebolehan terapung atau air, ada kesan bekas efek tidak balas, macam-macam hal lah. Banyak tu kalau nak sebut lagi, muntah hijau pula, jadi kelabu asap pula kena makhluk, banyak kan, kan? Ambil satu je makhluk, apa makhluk ni asal tak ada, tanda dia ada. Dia ada tu asal daripada tak ada, dan dia ada ni dia berubah-ubah, berubah-ubah tu mesti ada yang mengubah dia. Dia nak ajar tu. Dia nak ajar tu. Dan yang melazimi yang baharu adalah baharu. Kaedah dia yang mana melazim baharu adalah baharu. Makhluk dia berubah-ubah. Berubah-ubah ni antara ciri makhluk. Jadi kita makhluk, kita berubah-ubah, kita baharu. Kita ni mesti ada yang membaharukan. Ha tu. Rangkaian kata pertama, rangkaian kata kedua, rangkaian kata ketiga. Natijah tu. Alam ni berubah, setiap yang berubah mesti ada yang membaharukan. Alam ni ada yang membaharukan. Kita ni asal tak ada kepada ada, kita ni ada duk berubah-ubah. Apa? Kita ni sentiasa duk berubah. Setiap yang berubah, mesti ada yang mengubah. Kita ni antara yang mengubah. Maka, kita ni mesti ada yang mengubah. Boleh? Faham saya sebut apa? Saya nak bagi formal sangat dengan bahasa dia tu. Satu ayat. Bagi kita boleh berfikir sendiri. Saya ni tukang baca, tukang cerita. Untuk tuan-tuan boleh faham dan boleh ada daya berfikir sendiri. Fikir macam ni, saya dengan Jelo ada tertugu sampai dia nyanyi. Dia nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi nak ajar kita supaya boleh ada kepikiran, kemahiran berfikir. Nyanyi apa? Bukan nyanyi lagu apa-apa. Nyanyi lagu kebolehan berfikir. Asal usul. Tahu mana? Bangau, oh bangau. Macam mana? Kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak mau timbul. Ikan tak mau timbul. Ikan, oh ikan. Kenapa aku tak mau timbul? Macam mana aku tak timbul? Rumput panjang sangat. Makhluk, oh makhluk. Macam mana aku boleh ada? Macam mana aku nak ada? Allah yang bagi ada. Makhluk, oh makhluk. Macam mana aku tahu aku dulu tak ada? Kalau susun tu, susun pi. Satu, 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 satu tu kan. Sampailah. Ula, oh ula. Kenapa kau makan katak? Macam mana aku tak makan? Tahu? Memang makanan aku. Makhluk, oh makhluk. Siapa hang ada? Macam mana aku tak ada? Allah yang bagi ada. Tujuhlah tu. Nak asyak satu-satu daripada bangau sampai jumpa kerbau apa tu. Kajian turun kayu api basah. Panjang. Sebut kepala, sebut ujung cukup. Terdik kan bodoh. Wahyat sedap. Okay. Baik, tu yang dia kata dalil baharu alam melazimi bagi sifat baharu antaranya bergerak. Satu, Allah mustahil dia bergerak. Allah dia yang menggerakkan satu, bukan dia bergerak. Dan dia nak buat sesuatu, dia tak perlu bergerak. Satu, kalau ada nas-nas, tu ada kita belajar kaedah lepas. Kalau ada nas-nas yang datang nak menunjukkan dan memahamkan zahir nas, seolah-olah Allah Ta'ala bergerak, naik, turun, Allah Ta'ala pun pergi, bari, pergi, datang. Allah Ta'ala pun ada istilah turun, naik. Oh subhanallah, siapa? Setiap yang melazimi baharu adalah baharu. Allah adalah qadim, mustahil dia berturun, naik, mustahil dia berpergi, mari. Yang pergi mari itu makhluk dia, yang pergi mari itu rahmat dia, yang pergi mari itu malaikat dia, yang pergi mari itu urusan dia, yang pergi mari itu rahmat dia, yang pergi mari itu azab dia, yang pergi mari itu perintah dia, yang pergi mari itu wakil dia. Dia tak pergi mari.
Macam apa? Yang melazimi baharu adalah baharu Allah. Dia mesti melazimkan sifat kodim dia. Apa dia? Dia tahajat. Dia mesti qaniyun anku lima siwahu. Dia mesti tahajat daripada sesuatu. Oh Tuhan. Boleh? Baik. Tak faham lagi dalil baharu alam. Dari dalil baharu alam berubah antaranya. Dan dalil baharu segala sifat. Wa dalilu hudusil a'arad. Dan dalil baharu segala sifat. Sifat apa ni? Sifat yang ada pada makhluk semua baharu. Jadi sebutlah, dia nak ajar kat kita apa dia? Makhluk, ada zat makhluk, ada sifat makhluk. Makhluk, bahasa dia sebut makhluk berubah-ubah. Antaranya bergerak, diam, macam-macam lain tak sebut tak apa. Makhluk sentiasa berubah-ubah. Dan sifat berubah-ubah ni adalah ciri khas makhluk. Apa dalil maksud, apa dalil makhluk berubah-ubah? Apa dalil makhluk berubah? Nak sebut tu. Apa dalil makhluk sentiasa duk berubah? Jadi berubah tu adalah istilah disebut ni sifat, segala sifat makhluk. Dalilu hudusil arad. Dalil baharunya sifat-sifat makhluk. Jadi dia nak abung kait dengan hak tadi apa? Makhluk, zat makhluk, kita lah. Langit, bumi apa tu zat makhluk. Makhluk ada sifat makhluk. Apa sifat makhluk? Berubah-ubah. Taghayyur, mulazamatu, dia sebut ni. Mulazamatuhu lil aradil hadisati min harakatin. Dia mesti ada sifat-sifat makhluk, sifat-sifat baru. Apa dia? Bergerak, berubah. Ni sifat makhluk. Makhluk berubah-ubah. Tu ciri besar. Makhluk semua berubah-ubah. Kerajaan berubah, COVID berubah, tarikh berubah, masa berubah, cuaca berubah, kita berubah. Betul? Tak ada makhluk yang dia pegun di atas satu keadaan. Tak ada. Bergerak satu hal, sifat. Tak ada makhluk yang kekal di atas sifat yang sama dalam masa yang kedua. Orang tu. Ulama' kita bagi kesimpulan siah tu. Saya ngaji tu, mula-mula saya ngaji kitab pondok ni. Duk pondok ngaji, tok guru duk baca kitab tu. Melengung dengar ayat tu. Makhluk, dia tak akan mengalami perubahan pada masa yang kedua. Sampai saya, sampai lah ni, saya apa otak tu. Makhluk tak akan berubah pada masa, tak akan kekal dengan sifat yang lama pada masa yang kedua. Makhluk tak akan kekal di atas sifat yang sama pada masa yang kedua. Boleh faham tak? Boleh faham. Yang dia buat bengap itu, pergi faham bahasa tu. Ambil bahasa tu. Makhluk, macam mana? Makhluk tidak akan kekal pada masa yang kedua. Masa berubah tak? Setiap masa berubah, disitulah makhluk berubah. Tadi orang tak faham, ni faham. Ha, kan berubah. Tadi mengantuk, ni tak mengantuk dah. Ada orang terbalik, tadi tak mengantuk, ni mengantuk. Ada orang mau buka internet, pergi tutup pula. Ada yang tadi stabil, tak stabil pula internet. Oh, line kacau. Ada orang dulu Wahabi, sekarang jadi ahli sunnah macam mana? Ada juga ahli sunnah macam mana jadi Wahabi, ada juga. Alam berubah. Alam berubah. Dulu Barisan Nasional, sekarang Pakatan Nasional. Perikatan Nasional ke Pakatan? Pakatan Nasional. Perikatan Nasional. Lepas ni apa bala tak tahu lah pula. Tukar-tukar, berubah-ubah lah. Berubah-ubah. COVID pun semalam berapa kes, hari ni berapa kes. Berubah-ubah. Berubah-ubah. Yang tak berubah tu. Allah. Jadi nak sebut apa? Dalil berubah makhluk mana? Oh, tu nak kena dalil ke? Tak kerti tu apa dia? Dapat dilihat perubahan, perubahannya makhluk dari tiada kepada ada dan dari ada kepada tiada. Ini perubahan makhluk. Bahasa umum ni apa? Ada kepada tak ada, tak ada kepada ada. Takkanlah bengap, itu aja hantau. Siang ke malam, malam ke siang. Awal siang kepada makin siang. Awal malam kepada makin malam. Panas makin panas, panas makin pecah. Pecah ke, oh sejuk. Oh, macam-macam berubah, berubah kan.
Dan berubah ni ada berubah yang kita dah biasa tengok perubahan tu. Ya. Dengan sebab biasa tengok perubahan tu lah. Jadi lali dan mangli. Dan kita akan terakidah kepada perubahan tu dengan kita tengok dengan mata kepala, yang dengar dengan telinga, yang kita sentuh, yang kita rasa, yang kita bau. Kita akan hanya berhukum hakam dengan apa yang kita lihat. Tak buka fikiran ni mengenal siapa yang mengubah sebenarnya. Sedangkan makhluk, semua tahap kita ni makhluk semua. Manusia ke jin ke malaikat ke binatang ke haiwan ke tumbuhan ke batu-batan ke paku emas perak sekalipun, semua ni taraf dia makhluk. Makhluk ni semua sama level. Dari sudut baharu sama. Makhluk ni semua sama level dari sudut asal tak ada. Makhluk ni semua sama label dari sudut asal kita ada kita baru. Makhluk semua sama label dari sudut ada kita boleh binasa. Makhluk ni semua sama label ada kita berhajat pada Allah Taala. Semua sama label. Satu kita dengan nasi siapa tinggi lagi? Asal sama. Tapi siapa tinggi lagi? Kita. Siapa? Kita ada akal, nasi tak ada akal. Boleh tak kita bagi hilangkan lapar kita? Siapa boleh bagi hilang lapar? Allah. Tapi dia tak bagi direct dia. Siapa bagi hilang lapar? Dia bagi nasi. Kita cari nasi. Hari-hari lapar makan nasi, lapar makan nasi, lapar makan nasi sampai tukar akidah. Apa dia? Nasi hilangkan lapar aku. Inilah hukum adat. Hukum akal apa? Aku pun tak boleh hilangkan lapar aku. Sedangkan aku lagi berakai pada nasi. Nasi tak ada akal. Takkan dia boleh hilangkan lapar aku. Tapi aku kena makan nasi. Tapi mesti ada yang menghilangkan lapar aku. Dan pasti yang menghilangkan lapar aku bukan nasi. Yang menghilangkan lapar aku Allah. Itu aku akan. Faham saja apa? Itulah aku akan. Kita selama ni kita bukan hukum akal. Kita hukum adat. Siapa cahaya dalam lampu? Siapa sihat? Menaik. Sedangkan lampu yang kita, siapa lagi ada akal? Siapa lagi sempurna? Kita lagi sempurna. Kita tak boleh bagi kita cahaya. Kena guna lampu untuk terbitkan cahaya. Betul? Kalau tangan kita ni boleh petik suwi, terang. Senang tak pakai lampu dah. Mata ni tekan suwi. Buat infrared. Mata ni kucing tu. Mata je kucing kena bunyi kucing lah. Meow. Tak boleh. Mesti minta bantuan ya. Lampu bagi terang je. Alat untuk bagi terang. Terangnya buka lampu je apa? La ilaha illallah. Soal, siapa dapat tauhid ni tu? Angkat. Soal, boleh tak dapat tauhid ni tu? Boleh. Apa jalan? Zikir dan fikir. Mari kena yang makhluk elok-elok. Makhluk ni apa? Baharu. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Makhluk tak akan tukar kedudukan makhluk. Makhluk bila pun berhajat kepada Allah kalau makhluk. Makhluk bila-bila pun berhajat kepada Allah. Yang boleh tunaikan hajat makhluk hanya Allah. Untuk yang kita dok buat ni, ha inilah hukum adat yang kita belajar ni, hukum akal. Ini yang dia panggil hukum akal. Inilah burhan nama dia. Burhan ni dua rangkaian kata yang mesti susun nak kita sebut. Contoh. Saya bagi contoh makan. Bila lapar kita makan, bila makan kita kenyang. Ada ketika kita lapar kita makan, kita makan tapi tak kenyang. Ada ketika kita lapar tapi tak makan, tapi kadang-kadang walaupun kita tak makan tapi hilang lapar jadi kenyang. Boleh. Apa keputusan? Burhan ni apa? Nah, makan ni kadang-kadang makan, ada yang makan jadi kenyang, ada makan pun masih tak kenyang, kadang-kadang tak makan pun kenyang. Tapi golibnya makan-makan kenyang. Ini makanan bukan mengenyangkan kita. Itu burhan. Siapa nak nafi itu? Mari tengok nafi. Bengap, nak ajak pergi cerdik sikit. Itu makan, tetap kena makan, tapi yang menghilangkan lapar kita, yang beri kenyang kita mesti ada. Tapi semestinya bukan makanan. Pasal dah terbukti kita pun pernah rasa. Ada ketika kita makan, kadang-kadang makan-makan pun tak kenyang, kadang-kadang tak makan pun kenyang. Sedarkan diri kita. Apa dia? Sebenarnya yang mengkenyangkan Allah Ta'ala.
Itu tauhid. Belajar ni nak pergi dapat tu. Itulah burhan. Itulah kefiat, cara berfikir dengan akal. Sampai kita boleh letakkan kefahaman betul-betul. Makhluk ialah tempat makhluk. Allah tempat Allah. Takkan bercampur aduk kau dengan Allah dan makhluk. Sampai faham betul-betul siapa Allah, siapa makhluk. Khasnya tentang siapa Allah, siapa makhluk. Tak mana. Makhluk mesti berhajat ke Allah. Makhluk ni sentiasa berubah. Allah tak berubah. Dan makhluk ni berubah ni Allah yang lah mengubahkan makhluk. Jadi makhluk disebabkan berubah satu hal. Kadang-kadang tengok macam makhluk boleh mengubah sesuatu. Makhluk sebenarnya tak mengubah sesuatu. Kalau dia mengubah pun, dia mengubah di atas faktor adat, proses, sunnah, cause and effect yang Allah Ta'ala bagi jadi. Hakiki yang jadi effector kepada seluruh alam ni Allah Ta'ala sahaja. Tak ada siapa lain. Oh. Macam mana nak kenal, dah kenal, faham dah faham, betul apa nak buat, macam mana nak dapat, nak dapat. Tak ada lain dan dapat tu ilmu ngaji elok, faham elok, lalu tu buat apa? Zikir, fikir, bawa hati hadir. Zikir, fikir, hati hadir. Zikir, fikir, hati hadir. Saya nak sebut format apa maksud zikir, fikir, hati hadir. Sebutlah Allah. Allah lah. Allah jadikan aku, Allah hidupkan aku, Allah rezeki aku. Allah dia yang yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Dia yang masukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Alat dia bagi apa? Matahari. Dia tak perlu alat, tapi itu sunnah dia. Kita duk nampak matahari, tak bagi nampak pencipta matahari. Matahari boleh buat apa? Matahari ialah makhluk. Makhluk tu kita lagi mulia daripada matahari. Kita pun tak boleh ubah siang malam. Takkan matahari boleh ubah siang malam? Nampak kod matahari, sebenarnya Allah lah yang mengubahnya siang dan malam. Itu wirid tu. Tuliju laila fin nahari wa tuliju nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau yang keluarkan benda hidup daripada mati, benda mati daripada benda hidup. Daripada kita keluar peluh, keluar tai, keluar kencing, benda mati. Daripada telur boleh keluar ayam, boleh keluar itik. Daripada air mani boleh keluar manusia, benda mati boleh keluar benda hidup. Siapa bagi keluar? La ilaha illallah. Allah yang tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Nisbah rezeki macam mana? Wa tarzuqu man tasha. Engkau lah yang boleh bagi rezeki siapa yang kau nak bagi, ya Allah, bi ghairi hisab. Yang subhanallah, subhanallah. Siapa? Duk berasa kita, duk rasa makhluk. Tanzih ya Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan, hadirkan Allah Ta'ala. Dialah yang memberi kesempurnaan. Dialah yang muasir. Dialah efektor segala-galanya. Yang makhluk kita tengok ni, bagi letakkan dia faktor ni adat semata-mata. Tiada apa yang dalam hati aku melainkan ingat aku hanya Allah. Allah apa? Allah wujud. Allah hey. Allah yang cipta aku. Dia yang jadikan aku. Dia yang bagi hidup aku. Dia yang jadikan semua makhluk ni. La ilaha illallah. Nak sebut tu dengan sedar dan faham. Nah, sekali lalu gitu tu burhan. Burhan apa ni? Burhan wujud. Semua saya sebut dalam bentuk berfikir, contoh, hadir, bahasa yang dia pakai, bahasa saya pakai, saya ngaji dulu tu pakai macam mana. Contoh-contoh dia beri tu untuk bagi kita ni matang, boleh terpelajar dan kita boleh fikir sendiri untuk hadirkan Allah di hati. La ilaha illallah. Ni panas ni macam mana? Fenomena alam ni tak hujan. Hujan pun tengok panas juga. Mandi pun panas juga. Kalau kata mandi ni, mandi oi, kalau mandi sejuk ah. Mandi pun nak bahang juga. Menunjukkan apa? Adatnya mandi sejuk, tapi tak juga. Mandi pun kena panas lagi daripada tak mandi. Ha. Jadi siapa yang bagi panas bagi sejuk? La ilaha illallah. Pi buat sebab sejuk. Ha, nak rendam dalam ais kah, nak mandi dalam kolah kah. Nak pakai baju tebal-tebal lalu tu berpeluh lepas tu jadi sejuk kah, nak duduk depan kipas angin kah, sebab boleh buat, tapi renung elok sebab tu. Sebenarnya kita buat sebab je. Kita kadang terjatuh hati pada sebab tanpa kita hadir hati kepada musabbibul asbab. Jadi kita belajar burhan ni buat apa? Untuk belajar ta'akul, belajar berfikir supaya mengenal dan boleh beza
buat banding beza antara makhluk siapa, Allah Taala siapa. Atas kita bicara ni, semua Burhan dia nak tunjuk ni apa? Makhluk ni baharu, makhluk ni berubah. Berubah ni kita boleh tengok dengan mata kepala kita, kita berubah, semua keliling kita berubah. Kalau alam bumi yang kita meluh mahfuz tak pernah tengok berubah pun, kita dapat maklum ni adalah makhluk Allah, Allah yang cipta. Yang tak berubah ni hanya Allah. Makhluk sentiasa berubah, makhluk yang mengubah makhluk. Allah lah yang mengubahkan makhluk daripada tak ada kepada ada, ada kepada tak ada. Tu umum sangat. Detail dia apa? Oh, bagi sihat, bagi sakit, bagi senang, bagi susah, bagi kaya, miskin, bagi hidup, bagi mati. La ilaha illallah. Semua ni fa'il. La khaliq illallah, la malik illallah. Tu pelajaran lain lah pula. Hari ni apa? La mawujud illallah. Tak ada yang wujud, wajib wujud, sedia wujud, baqa' wujud, qa'im binafsih wujud dia. Tak ajak pada apa-apa. Hanya Allah, makhluk asal tak wujud, makhluk baru wujud, makhluk binasa wujud, makhluk berhajat kepada Allah nak bagi kita wujud. Sepi tu apalah. Lagi dapat telan. Nak faham disiplin, tak akul macam mana buat Burhan pun kadang susah. Saya kata susah. Nah, elok. Boleh fikir buat sendiri bagus. Tapi lebih baik hafal aja yang saya sebut tu. Tak dapat, tanya. Lain kali saya tanya, tak kerti, saya sekeh. Saya sebut banyak kali. Pasal dah dapat buat apa? Bagi hadir. Bagi dapat. Lepas tu latihan nak buat apa? Zikir, fikir, hati hadir. Zikir, fikir, bagi hati hadir. Tak payah pandang jauh pada diri kita. Aku ni Allah Ta'ala suruh kita pandang tu yang apa kita buat ni sebenarnya menjunjung perintah Allah Ta'ala. Falyanzuril insanu ila tu'amih falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa mim ma'in dafiqu. Banyak dalam Quran. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Perintah Quran Melaka tu yang kita sebut ni. Ajar asal ni kita daripada air mani, asal kita tak ada. Dia yang jadikan kita khalqam min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Dia yang jadikan kita min da'fin summa ba'di da'fin quwa summa ba'di quwatin da'fan wa syaibah. Allah Ta'ala cerita sebiji-sebiji dalam Quran tu. Cuma nak sebut Quran, apa ya lah? Lancar lah. Faham tak? Tu yang ajar aku akal. Supaya dengan akal tu boleh mengakai. Lepas tu boleh hadir hati. Ya Allah, kau yang jadikan aku. Macam mana pun kalau tambah dapat huraian macam tu, Masya Allah, bestnya. Tapi dasar nak mengaji dah tu. Jadi kalau sebut sekali lalu lagi Burhan tu macam mana? Kita ni duk nampak kita duk berubah. Setiap yang berubah mesti ada yang mengubahkan. Setiap yang berubah ni baharu. Maka yang baharu ni, yang berubah ni semua baharu. Setiap yang baharu ni tak boleh ada sendiri. Setiap yang baharu ni mesti Allah lah yang mengadakan. Allah wajib wujud. Boleh saya nampak saya susun sekali lalu gitu kan? Susun yang pertama, susun yang kedua dapat nanti je. Kita ni asal tak ada, dia tengok boleh ada. Mana boleh kita daripada tak ada kepada ada, sendiri ada. Melainkan ada yang mengada, mesti ada yang mengadakan kita. Dan yang mengadakan kita itu Allah. Boleh kan? Boleh kan? Kalau belajar cara budak-budak, try nak buat satu ayat. Contohlah kan. Buat ayat kedua, ayat ketiga. Tiru ayat saya atau tak apa? Pasal ayat ni dengar satu hal. Lepas tu macam mana? Sampai boleh berjalan sendiri. Kita tak ada. Itu hujah. Bagi hujah kenapa air dengan... Bila kita dahaga minum air, kenapa bukan air yang menghilangkan dahaga? Kenapa Allah yang menghilangkan dahaga? Bagi hujah boleh tak? Boleh tak? Bagi strike tak? Boleh sebut tak? Bukan kita dahaga minum air. Air lah bagi hilang dahaga. Bukan Allah pula hilang dahaga. Kenapa pula Allah hilangkan dahaga bukan air sedangkan dahaga minum air? Ya, boleh. Try nak dengar, kita dengar sama-sama. Baru dia belajar dua hal lah, tak saya seorang ya. Kecek. Ya, ya.
Ada ketika kita minum air pun tak hilang dahaga. Minum air lagi. Ayat apa tu? Pasti jelas kalau tak jelas. Maksudnya tak faham lagi. Pasal apa? Kena soal. Minum lagi hilang dahaga. Tak faham lagi lah kalau itu. Baru dengar. Tak faham lagi kalau kata. Minum kadang-kadang. Minum satu ton teram pun tak hilang dahaga. Okey. Lagi. Sambung. Bukan ayak hilang dahaga. Kata kita minum hilang dahaga. Ayak lah hilang dahaga. Pasal apa duk kait dengan Allah Ta'ala pula? Bukan duk nampak Allah hilang dahaga. Duk pergi ke Allah Ta'ala. Wah. Ya. Ada nak tolong? Ada cikgu? Boleh? Jangan tak nampak pun Allah hilang. Pasal tak nampak lah kita duduk bicara ni. Kalau nampak senang. Ataupun minta terus je. Hilang kita dahaga ni. Ya Allah, kau hilangkan dahaga aku. Ruh hilang dahaga. Alhamdulillah. Semua jadi ahli tauhid. Semua jadi wali. Betul ke saya cakap? Tak betul? Kalau tak ada ayat lah, dahaga je. Ya Allah, kau hilangkanlah dahaga aku. Ruh hilang. Allah, alhamdulillah. Semua jadi ahli tauhid. Seorang tak jadi ahli syirik. Orang kafir pun kata dia tak percaya. You try nak. Ludah kau minta sama Tuhan Allah. Contoh, oh Tuhan Allah, kasih kita hilang dahaga lah. Kita surang dahaga banyak sangat. Minta hujan, oh Tuhan Allah Ta'ala, kasih hujan turun lah. Ni kering nampak kita ni, ayat tak ada langsung ni. Kasih turun lah, brum turun macam mana. La ilaha illallah. Semua beriman tu . Tapi macam tu kah? Tak. Dia tak bagi gitu. Ada tempat dia bagi. Yang ni yang kita nak belajar tauhid tu. Maksudnya apa? Walaupun kita perlu pada makhluk, perlu pada sebab, perlu kepada ikhtiar. Macam mana? Ikhtiar tu atas jalan jasad, atas jalan sebab, atas jalan syariat saja. Hati macam mana? Allah. Tauhid. Tauhid ni nak mengajar macam mana batin boleh rujuk Allah Ta'ala. Tauhid. Mudah orang tak faham kan kita. Mari kita boleh reti tu. Pasal nak faham ni apa? Nak faham burhan, kaedah penakulan akal macam mana. Nak apa? Hukum adat yang kita duk buat selalu tu, kita tak berpegang dengan hukum adat. Pasal hukum adat tak boleh jadi itikad. Yang itikad adalah hukum akal. Macam mana nak akal tu supaya boleh rojok hanya pada Allah. Allah sajalah ilah. Dia saja yang boleh beri bekas, boleh tunai segala hajat makhluk. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Makhluk tak boleh beri bekas makhluk. Makhluk bukan beri bekas makhluk. Makhluk ni bukan hasil daripada perbuatan makhluk. Makhluk ni ialah hasil daripada perbuatan Allah. Ada yang direct, ada yang indirect. Tetap makhluk ni hasil dan natijah daripada perbuatan Allah. Dia punya kesimpulan tu macam tu. Siapa lagi cerdik, siapa lagi faham, siapa lagi zikir, siapa lagi fikir, siapa lagi bawa hati dengan hadir, dia akan dapat. Satu bab tauhid ni antara gaji satu, dah faham, nak buat apa? Latihan. Siapa berlatih, dia dapat. Siapa tak berlatih, tak dapat. Dia macam belajar silat, dah ajar. Seminggu depan, tak berlatih sampai awal. Dia belajar ni siang, malam, pagi, petang, bila pun. Pergi minggu depan. Dia punya improvement. Punya best. Sebab apa? Kita baru ajar satu lah. Tapi sebab latihan, macam dah sebulan belajar. Jadi. Hak ni dah setahun belajar. Tak pernah praktis. Kenapa? Kawan mau seminggu. Sebab? Praktis. Praktis tauhid. Zikir, fikir, hati hadir. Bahasa dia macam tu lah. InsyaAllah sambung.
Wa amma burhanu wujubil kidam lahu ta'ala. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika. ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن وغفل عن ذكرك الغافلون.